then you need to go to you can navigate with these buttons up side and down and you can go to HP settings press 5 to enter then you go to TDB parameter then you select dari studio 777 FM Radio Keledang Samarinda, bersama penyiar kita yang bernama Naufal. Akan membawakan cerita yang berjudul "Ramadan di Kota Cerdas". Selamat mendengarkan! Selamat datang di dalam dunia yang futuristik namun penuh kehangatan ini. Melalui kata-kata yang tertuang dalam cerita ini, Naufal mengajak sahabat Naufal untuk menjelajahi sebuah kisah yang menggabungkan dua hal yang mungkin terlihat bertolak belakang: Ramadan, bulan suci umat Islam, dan Kota Cerdas yang dipenuhi oleh teknologi canggih dan robot. Kisah ini mencerminkan impian masa depan, di mana teknologi bukanlah penghalang, tetapi justru menjadi sarana untuk memperkokoh nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Melalui cerita ini, Naufal berharap dapat mengilhami pendengar untuk bayangkan bahwa meskipun kita hidup dalam zaman yang dipenuhi oleh inovasi teknologi, esensi dari ibadah Ramadan tetap dapat kita raih dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Mari kita menjelajahi kota cerdas di bulan suci Ramadan, di mana robot dan teknologi menjadi sahabat setia dalam menjalankan ibadah dan nilai-nilai kemanusiaan, tetap menjadi fondasi utama dari kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati perjalanan ini. Semoga cerita ini dapat memberikan inspirasi dan memperkaya pemahaman kita akan pentingnya harmoni antara teknologi dan spiritualitas. Di kota futuristik yang dikenal sebagai cerdas, teknologi telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari penduduknya. Robot-robot dengan kecerdasan buatan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kota tersebut. Namun, di tengah semua kecanggihan itu, semangat Ramadan masih tetap kuat di hati penduduknya. Pada suatu Ramadan, ketika bulan suci itu kembali tiba, kota cerdas bersiap menyambutnya dengan segala kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi. Dari pagi hingga senja, robot-robot yang diprogram khusus untuk membantu umat manusia dalam menjalankan ibadah Ramadan dengan mudah dan nyaman. Di pagi hari, Aska bangun dengan diawali oleh Adzan yang mengalun lewat perangkat pintarnya. Dia melihat layar di ruangannya yang menampilkan jadwal imsak dan waktu sholat. Robot kecil bernama Rami, yang dirancang untuk membantu penduduk menjalankan ibadah Ramadan, sudah menyiapkan segelas air dan buah kurma di meja untuknya. Selamat pagi, Aska. Selamat menunaikan puasa, Rami menyapa dengan ramah. Terima kasih, Rami, jawab Aska sambil tersenyum. Dia pun mengambil kurma dan meminum air, siap memulai puasanya hari itu. Ketika waktu dur tiba, Aska diingatkan oleh perangkat pintarnya. Dia bersiap-siap untuk sholat di masjid terdekat. Di luar, dia melihat robot patroli menjaga keamanan di sekitar kota. Robot tersebut juga membantu mengatur lalu lintas agar umat Islam bisa sampai ke masjid dengan lancar. Setelah sholat, Aska kembali ke rumahnya. Dia merasa lapar dan lelah, namun tidak perlu khawatir. Di dapur, robot koki sudah menyiapkan hidangan lezat untuk berbuka puasa. Dengan bantuan teknologi, proses memasak menjadi lebih efisien dan menyenangkan. Di waktu maghrib, Aska dan keluarganya berkumpul di ruang makan. Mereka bersama-sama membaca doa berbuka puasa, lalu menikmati hidangan yang disajikan oleh robot koki. Meskipun mereka tinggal di kota yang dipenuhi oleh teknologi, tradisi, dan nilai-nilai agama tetap dijunjung tinggi. Setelah berbuka, Aska pergi ke masjid lagi untuk menunaikan sholat tarawih. Di sana, dia bertemu dengan teman-temannya dan bersama-sama beribadah. Robot yang diprogram untuk membantu dalam kegiatan keagamaan juga hadir di masjid, membantu menjaga ketertiban, dan memberikan informasi kepada jemaah. Ketika malam semakin larut, Aska kembali pulang ke rumah dengan perasaan bahagia dan penuh kedamaian. Meskipun diapit oleh teknologi canggih di Kota Cerdas, semangat Ramadan yang kental masih mengalir di hatinya dan seluruh penduduk kota. Mereka menyadari bahwa keberadaan robot hanya sebagai alat bantu, dan inti dari ibadah Ramadan tetap terletak pada keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan. Melalui kisah Ramadan di Kota Cerdas, kita dapat menarik beberapa kesimpulan yang menggambarkan harmoni antara teknologi canggih dan nilai-nilai keagamaan. Teknologi sebagai alat bantu di Kota Cerdas, robot dan teknologi menjadi alat bantu yang membantu penduduk dalam menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih efisien dan nyaman. Mereka membantu mengingatkan jadwal sholat, menyediakan makanan untuk berbuka puasa, serta menjaga keamanan dan ketertiban di kota. Kedalaman nilai-nilai agama, meskipun teknologi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, penduduk kota cerdas tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan spiritualitas. Mereka tetap menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, mengingat bahwa teknologi hanya merupakan sarana bantu, bukan pengganti dari esensi ibadah. Harmoni antara modernitas dan tradisi, cerita ini menggambarkan harmoni yang dapat terjadi antara modernitas dan tradisi. Meskipun kota cerdas dipenuhi oleh teknologi.